Selamat datang kembali di acara The Snack Attack. Sekarang kami akan tunjukkan padamu cara membuat pasta tuna panggang. Masya Allah, benar sekali. Kita akan membuat pasta tuna panggang, ya kan, Sofi Nisa? Iya. Bagus sekali, Masya Allah. Pertama, yang kamu butuhkan adalah mangkuk yang bagus seperti ini. Karena kita akan mencampur adukan beberapa bahan. Sekarang pastikan tanganmu bersih saat melakukan panggangan ini. Karena tangan kita akan kotor nantinya. Aku ingin kalian bersihkan tangan sekarang karena panggangan ini akan kotor nantinya, ya. Jadi, tangan kalian harus benar-benar bersih, ya. Hal pertama yang kita lakukan, kita akan mengambil tuna. Ya, saya semuanya hanya akan memasukkannya ke sini, ya. Oleh aku memasukkan kejunya. Ya, kamu kejunya akan masukkan kejunya nanti, ya, Sofi Nisa. Baiklah, tapi sebelumnya aku masukkan tunanya dulu. Kita akan masukkan krim. Aku ingin kamu mengaduk-aduknya. Aku akan menuangkan krimnya. Ya? Sekarang aduk jadi satu. Dengan tanganmu, aduk semuanya dengan baik. Begini, ya, lihat. Gunakan jarimu saja karena kita tidak ingin tunanya terlalu hancur, ya. Ini terlalu kering, ya. Aku akan membuatnya sedikit basah, ya. Kamu paham, aku ingin, jika kamu tidak ingin tanganmu kotor, biarkan ayah dan ibu yang melakukannya dan campur aduk semuanya. Ya, bagus, berkrim semuanya. Selanjutnya, kita akan masukkan yang ini. Bisakah kau bantu aku? Semuanya? Tidak semuanya, menurutku setengah saja, ya. Setengah saja sudah cukup saat kau mulai. Aku juga akan menyendoknya, perhatikan. Ya, cukup sudah, dan itu kita aduk semuanya, ya. Baiklah. Lalu saat selesai, oh, tercampur bagus sekali. Lihatlah, apa menurutmu jagungnya cukup? Ya. Sudah cukup? Ya. Baiklah, bagus sekali. Menurutku mungkin sedikit lagi. Baiklah, berikan aku segenggam lagi, ya. Segenggam lagi dan masukkan saja di sini. Lihatlah, ini bagus sekali, bagus. Luar biasa, ini dia, sudah kita tambahkan sedikit lagi, lalu kita ambil wadahnya. Ini adalah wadah yang banyak digunakan sekarang untuk memanggang. Jadi kita butuh wadah seperti ini untuk memanggang. Dan kita masukkan ini pastanya ke wadah. Pastanya bagaimana? Oh ya, pasta akan masuk setelahnya, ya. Ini dia, ya. Lalu kita lakukan adalah ambil pastamu dan letakkan saja. Dan tekan sedikit ke dalam, tidak perlu tercampur pastanya. Karena sudah direbus, tidak masalah, ya. Ini juga dipanggangkan, masukkan semuanya begini, ya. Kita masukkan saja seperti ini, ya. Ini cukup? Ya, aku rasa cukup. Bagaimana menurut Monisa? Ya, kita bagus. Akan campurkan begini. Tumpuk satu sama lain, ya. Ini dia. Sekarang kita punya tuna pasta panggang yang kaya keju, ya. Sekarang kita akan tambahkan favoritku. Kita akan menambahkan keju di atasnya. Ya, bisa tolong lakukan. Jika kau sudah siap begini, ya, ambil, di atasnya. Ya, ambil segenggam besar dan taruh saja di atasnya, ya. Jika kamu sudah siap, berikan keju di atasnya, lalu panggang dalam oven sekitar 20-25 menit. Tapi tergantung dengan ovenmu. Jika pakai oven gas, mungkin lebih 5-6-20 menit, ya. Tapi kita tetap perhatikan karena kita akan memakai keju di atasnya. Aku akan menaruh segenggam besar keju di atasnya. Iya. Segenggam besar keju di atasnya, beri yang banyak karena aku tidak ingin jika tidak kaya keju di dalam kue yang kita buat, ya. Karena aku sangat suka keju, ya. Kita masukkan semua di atasnya, ya, bagus sekali, ya. Jika semua kejunya sudah masuk, kita perlu memanggangnya sekitar 20-25 menit, ya. Makanan ini sangat lezat dan bisa dimakan 3 atau 4 orang, ya. Bagaimana menurutmu, Sofi Nisa? Apa cukup untuk 3 atau 4 orang? Apa itu cukup? Cukup. Peringatan bagiku, ini cukup. Peringatan untuk apa? Porsi satu orang. Ya. Baiklah, jangan kemana-mana saudara-saudariku, karena kita akan menaruh ini di oven dan aku akan seperti biasa, aku akan memberikan fakta-fakta menarik sambil menunggu ini matang di oven. Tetap di sini di Snack Attack. Sementara aku akan menaruh makanan ini di dalam oven. Ikuti aku.
Baiklah anak-anak, aku punya beberapa fakta menarik untuk kalian hari ini. Itu adalah tentang salah satu ikan populer untuk dimakan di seluruh dunia. Kamu akan selalu menemukan ikan ini kemanapun kamu pergi, di banyak toko maupun di pasar-pasar, kamu pasti menemukan ikan seperti ini. Namanya adalah ikan tuna. Percaya atau tidak, ikan tuna bisa tumbuh sekitar 6-7 kaki dan kenyataannya beratnya sekitar 550 pon, yang mana sekitar 39 ton. Dan selanjutnya, kita akan berlanjut ke fakta yang kedua adalah ikan tuna terbesar yang pernah tercatat beratnya mencapai, kalian pasti hampir tidak percaya karena beratnya mencapai 1600 pon, sekitar 140 ton. Tingginya sekitar 20 kaki, sekitar 21 kaki panjangnya. Ya, itulah seekor tuna yang sangat panjang dan juga besar ya. Bukan hanya itu, ikan tuna juga merupakan makhluk yang cepat. Mereka bisa berenang mengarungi sepanjang Atlantis kurang dari 30 hari ya. Itu adalah salah satu perjalanan tercepat yang bisa kita bayangkan. Sekarang, untuk ukuran ikan, ia adalah perenang jarak jauh yang sangat baik ya. Dikenal juga sebagai traveler yang baik karena ikan tuna biasanya tidak menetap di satu area. Mereka selalu pergi ke area yang berbeda. Mereka juga dikenal sebagai ikan nomaden. Ikan tuna juga merupakan ikan yang terkenal dagingnya sangat lezat sejak lama. Jumlah mereka kurang 90% dari jumlah seharusnya. Jumlah mereka kini telah mencapai level berbahaya. Kita harus memastikan bahwa kita menjaga binatang ini karena mereka adalah nikmat dari Allah dan mereka adalah berkah dari Allah. Dan yang penting bagi kita muslim untuk menjaga apa yang kita makan. Dan ingat, jangan sia-siakan makananmu karena itu adalah karunia dari Allah. Baiklah, inilah fakta yang menarik aku berikan hari ini. Aku berharap bisa berjumpa lagi dengan kalian insyaallah ta'ala. Ya, itulah tentang sebesar apa ikan tuna dan ada banyak fakta tentang ikan tuna. Masyaallah, aku harap kalian menikmati beberapa fakta menarik hari ini insyaallah ta'ala. Menurutmu masakan kita sudah siap? Ya. Aku pikir juga sudah matang, kita keluarkan sekarang. Aku bisa menciumnya. Aku juga siap untuk mencicipinya. Ya. Menurutmu sudah matang? Ya. Kita akan cicipi? Ya. Tentu saja. Baiklah, apa yang kita butuhkan sebelumnya? Sesuatu untuk melindungi tanganku? Ini. Ya, sangat luar biasa. Sekarang aku sudah siap untuk mengeluarkan dari oven. Iya. Baiklah, akan kulakukan. Biar ku ambil. Nah, ini dia. Ini sudah ada di oven dan tampak amat sangat bagus. Mari kita letakkan di sini ya. Bawahnya sedikit panas. Aku akan ambil sendok dan ini sendok untuk Munisa. Bismillah, jangan lupa ya, kita ambil sendok untuk mencicipi kue lezat ini ya. Kita siapkan piringnya. Kita ambil ini di sini. Ini sangat bagus sekali. Ikannya juga terlihat sangat enak. Kita akan letakkan di sini. Ambil beberapa sendok. Setelah cukup, lalu silahkan kau mencicipinya, Sofinisa. Banyak krimnya. Ya, sangat creamy, Masya Allah ya. Aku akan ambil bagianku. Aku juga akan memberimu. Yo, bismillah. Dengan nama Allah. Lezat sekali, cicipilah. Ambillah bagian mana yang kamu suka. Ini lezat sekali. Hangat, nikmat. Aku harap kalian menikmati. Coba saja, ini sangat nikmat sekali. Ambil yang ini. Aku harap kalian telah belajar banyak dalam hal ini tentang makanan dan juga tentang kisah-kisah Islam. Sampai jumpa lagi nanti insyaallah dalam acara Snack Attack dan aku Faruk dan ini Safinisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dirimu sampai ketemu nanti. Masyaallah.